Halo The Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Persija Jakarta siap untuk mendapatkan kemenangan di laga perdana melawan PSS Sleman di pekan pertama Liga 1 2021-2022. Jackmania wajib bahagia lantaran Persija Jakarta mendapat kabar gembira jelang laga perdana mereka di Liga 1 2021 melawan PSS Sleman. Pelatih Angelo Alessio akhirnya tiba di Indonesia dan langsung memimpin latihan tim di Nirwana Park, Sawangan, Jumat 3 September 2021. Pelatih asal Italia ini sebelumnya mengalami kendala saat kembali ke Indonesia lantaran aturan PPKM. Kini ia pun sangat senang telah bergabung dengan tim, apalagi sejauh ini perkembangan skuad Macan Kemayoran sangat baik meskipun ia baru bergabung dengan tim saat ini. Sejauh ini tim bekerja dengan baik, saya sangat berterima kasih kepada seluruh staf pelatih saya karena membantu saya dengan baik saat saya belum kembali ke tim, ujar mantan asisten pelatih Juventus dan Chelsea ini. Persija akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Minggu malam waktu Indonesia Barat 5 September 2021. Ia pun berjanji akan memberikan hasil terbaik pada laga tersebut. Senang kompetisi sudah kembali setelah sebelumnya sempat terkendala karena adanya pandemi. Kami sendiri sangat siap bermain di kompetisi ini, katanya. Persija Jakarta akan menampil skuad pemain terbaiknya demi untuk membahagiakan The Jackmania. Inilah prediksi line up Persija Jakarta melawan PSS Sleman di pekan pertama. Untuk posisi penjaga gawang, Persija Jakarta sudah dipastikan akan menurunkan kapten mereka yaitu Andri Tani Ardiasa. Sementara itu, untuk pemain belakang atau back, di center back ada Otavia Dutra yang akan berduet dengan Yan Mota. Sementara itu, untuk posisi back sayap, diprediksikan akan menurunkan Rejaldi Ehanusa dan pemain dari Italia, Marco Motta. Sementara itu, untuk pemain tengah, Persija Jakarta diprediksi akan menurunkan tiga gelandang. Yang pertama yaitu Bray Patari, Rohit Chan, dan yang terakhir adalah Tony Sucipto. Untuk pemain penyerang, yang pertama yaitu Marco Simic, Osvaldo Haai, dan yang terakhir adalah Rico Simanjuntak. Untuk posisi pelatih kepala atau coach, Persija Jakarta sudah mendatangkan lagi Angelo Alessio sebagai kepala pelatih.